Sebabkan memori tak cukup, tiba-tiba dia terputus. Tapi tak apa, nasib baik tak buat semua lagi. Okay, so I jarakkan sedikit supaya korang dapat tengok image yang berada di sebelah kanan ni. Sebab sebagai seorang beginner, kita kena make sure that kita punya reference tu bersebelahan supaya kita dapat memantau daripada segi warna. Okay, so berbalik kepada lukisan catan ni kan, bila mana kita dah dapat dia punya first layer tu ataupun warna yang sebenar bagi buah-buahan ini, okay, so kita akan mula untuk meletakkan warna-warna yang agak gelap, di mana warna ini bertujuan untuk menzahirkan kontras pada setiap daripada buah-buah yang kita buat tadi. So part ni korang boleh improvise, mana kata korang kalau nampak bahagian itu perlu digelapkan, korang terus gelapkan. Okay, tapi kita part ni kena berhati-hati sebab at the same time kita kena gunakan brush yang kecil bila mana bermain dengan tempat-tempat yang halus ataupun detail. So kita kena berhati-hatilah, at the same time kita kena tengok
setiap bebayang tersebut. Okay, so kontras ni dia lebih kepada bebayang yang perlu kita tegaskan. Okay, gitu. So kalau kita nampak dekat tempat ni kan, dia sangat gelap, so kita kena berani untuk campurkan warna yang lebih gelap lagi. So kebanyakan warna gelap, okay, kita kena campurkan dengan warna biru. Dia bukan dengan warna hitam tau, tapi dengan warna biru. Sebab biru ini adalah warna yang biasanya digunakan bila mana kita berhadapan dengan situasi yang gelap. Supaya apa? Supaya suhu dia tak banyak lari. Kalau kita gunakan warna hitam, dia bukan tak boleh, tapi dia akan nampak macam, macam mana cakap eh, dia terlalu larilah suhu warna dia. Sebab kita nak kekalkan suhu warna ungu di sini. Gitu. Cakap pasal suhu warna pula kan, korang faham lah. Okay, so part ni korang kena macam santai-santai, relax, jangan gopoh-gapah, buat sikit-sikit. Okay, yang pastinya jangan hilangkan putih-putih tu. Kita nak putih-putih tu ada. Ya, masa kita membuat ni, pastikan kita tetap dalam kekal membentuk buat anggur ni di setiap satu ni. Tu pentingnya benda ni. Korang kena macam detail, make sure dia macam apa kata, relax but not too relax. Macam mana cakap tu? Okay, the same time saya nampak, memanglah nampak mula-mula nampak macam serabut tau. Tapi sebenarnya lepas dia orang kering, dia orang pula, lepas warna yang second layer ni kering, korang akan pergi kepada yang lebih detail lagi. Mana kata warna tu kena pergi lebih gelap lagi. Contoh macam tempat ni kan, korang kena tu. At the same time, kalau terlebih air tempat ni, korang boleh gunakan tisu untuk keringkan berus tu dulu. Kering tu pun janganlah terlalu kering sampai tak ada air. Dia kena ada air. Okay, so at the same time, masa kita buat ni, okay, air dekatkan sikit eh. Okay, masa kita buat ni, kalau kita rasa kita nak smoothkan bahagian-bahagian yang tidak tak nak terlalu berketak-ketak macam ni, ataupun tone dia melompat, so korang berhati-hati, cuba untuk buat pusaran-pusaran kecil supaya dia nampak macam warna tu adapt dengan warna yang cerah. Ha, gitu. So part ni korang kena hati-hati. Watercolor memang dia jenis yang macam ni tau. Dia banyak dia punya teknik, and then teknik dia obviously look sinar. Okay, so sekarang ni nampak tak dekat bahagian ni kan, korang boleh terus gunakan warna yang agak gelap untuk bahagian tu, sebab dekat situ memang tak ada apa-apa yang kita nak layer kan, sebab dah ternyata dekat situ adalah area yang agak gelap. Okay, tapi kalau korang takut-takut untuk menggelapkan dia terus, kita akan gelapkan dia color by color. So dekat sini memang kita akan gunakan warna yang agak ke kelabu-kelabuan, ataupun warna yang agak gelap di bahagian-bahagian ni. Okay, so mata kita kena alert. Okay, so kalau korang nampak buah oranye ni kan, dekat bahagian ni dia agak gelap kan. Okay, so kita akan pergi pula kepada buah yang lain untuk orang kata macam menjimatkan masa, ataupun kita tak buat betul banyak kerja, kita kekalkan dengan warna yang merah ni dulu. Kita kena habiskan bahagian yang merah ni dulu sebelum kita pergi ke warna oranye dan sebagainya. Sebab itu cara kita kalau nak mewarna dengan laju, kita kena fokuskan satu-satu item dulu dalam setiap subjek yang kita nak buat tu. So buah ni kita kena mulakan dengan bahagian yang gelap dahulu. Sesungguhnya kita kena cari bahagian shadow dia dulu. Jangan pergi kepada bahagian cerah. Kita kena mula daripada bahagian berbayang dulu, dan kita akan naik ke atas. Okay, so kita kena gunakan banyak air supaya dia nampak depth.
daripada warna cerah kepada warna yang gelap. Okay, kita nak ciptakan tone yang lembut dekat situ. At the same time, kalau korang tengok buah ni, dia ada jalinan yang macam berketak-ketak tu kan. That's why saya at the same time, cara saya apa kata, apa nama tu, cara saya buat jalinan tu, korang kena berhati-hati sikit. Tak payah macam smooth macam tu. Sometimes you have to improvise a little bit the way that you using the brush. Exactly. So kita tinggalkan tak lama dekat bahagian ni. So kita pergi pula pada bahagian yang bawah. Okay, so kita repeat balik benda yang sama. Okey, berkenaan dengan warna yang gelap, okey, penggunaan air dia kita kena sikitkan. Maksud kata, kita kena lebihkan pigment, kurangkan penggunaan air. So korang akan dapat warna yang agak gelap di bahagian-bahagian yang kita nak gelapkan. Okey, so itu cara dia macam kita nak dapatkan warna yang agak obviously gelap lah. So tapi kalau kalau korang perasan, this one is quite red, yang ni quite purple. Kalau kita nak ubah suhu warna yang nampak macam keungguan ni, biarkan dia kering dahulu, and then after dia kering, kita akan tukarkan warna tu seolah-olah nampak kemerah-merahan. Cara macam mana? Okay, so semut ni geramnya aku. Okay, so kalau korang tengok buat apple ni contohnya kan, Swan, kan ni dia nampak macam purple-purple sikit kan. So korang ambil warna merah tu, terus gilap ataupun kata terus cat di atas permukaan yang dah kering tu tadi. So totally korang akan ubah warna yang nampak keungguan tu tadi, dia akan nampak kemerah-merahan. Okay, itu pentingnya kalau kita tahu macam mana teknik Luxina itu berfungsi sebenarnya. Okay, so seterusnya kita akan pergi kepada bahagian strawberry. Strawberry ni dia macam susah sikit, but obviously kalau korang nampak dekat situ, warna dia memang nampak jelas warna merah. So this one kita kena bermula daripada bawah. Ingat, kalau kita nak memulakan sesuatu, kita kena dapatkan dia punya shadow dia dulu, bahagian-bahagian berbayang dia dulu, baru kita naik atas ke tempat yang agak bercahaya gitu. Okay, so yang ni memang kena banyak lapisan. Okay, kita kena bahagian bawah ni dulu, baru dia nampak macam ada texture dekat situ kan. So that's why kita kena pandai handle brush, and then at the same time kita nak dapatkan bahagian yang contrast daripada segi pemberat dia, bayang dia. Masih lagi sekali kita akan campurkan dengan sedikit warna biru, so kita akan nampak dia punya kegelapan tu. Okay, ingat, so bahagian yang berbayang ni lebih kepada penggunaan warna biru lah kebanyakannya. Tapi kita kena bijak juga, jangan terlalu biru juga. At the same time dia akan nampak macam tak cantik lah kat situ. So okay, itu cara dia. And then last but not least is the greenish thing. Tapi kita kena habiskan bahagian yang merah dahulu lah. Okay, ni macam part by part. Kita tak boleh terlalu gopoh gapah. Jangan gopoh gapah. Dan part yang apa kata ready-ready to the red-red one. Okay, so kita akan pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu orange. Okay, so orange pula macam biasa, kita akan mula daripada tempat yang gelap. Okay, orange, lagi sekali kita nak dapatkan warna orange, kita kena campurkan merah dengan kuning. Okay, so kita kena alert lah dengan warna-warna yang diperkatakan itu. So kalau kita tak confident sangat, jangan over sangat dia punya
shadow shadow dia. So kita kena make sure dia punya orange tu tak banyak lari tau. Ni looking so red. So we just have to put yellow color. Okay, supaya dia tak begitu lari. Ha, tu cara macam mana kita nak baiki dia. Okay, tapi sebenarnya at the same time, selepas kita letakkan warna oranye ni pada bahagian yang gelap ni kan, korang boleh gunakan warna biru nanti sebagai menetralkan warna oranye berkenaan. Jadi dia tak terlalu macam lari sangat dia punya tone tu. Okay, at the same time kita kena timbulkan dia punya texture-texture tu. So kita kena macam play with the brush technique, brush stroke. Kita macam boleh gitu-gitu. Tak semestinya terus gilap. Sebab kita nak dapatkan texture tu yang penting. Dia ada lagi cara macam mana kita nak dapatkan texture tu. Kenapa lidah I panik? Okay, dia ada cara dia sebenarnya. Ada beberapa cara lah. Yang kita tahu dia boleh gunakan gula ataupun garam untuk dapatkan efek yang berbintik-bintik tu. Okay, it's depend lah pada you alls. Okay, so kalau korang nampak dia ada macam a little bit butang kat situ, senang je kita nak create dia. Yang ini part ni kita boleh improvise, which mean kita letak je macam little dot dekat situ. And then kita kena neutralkan dia, tarik air dia. Maksudnya ni, kalau kita nak tarik air tu kan, macam tu, masa kita pergi kat situ, so dia taklah nampak obviously terlampau merah lah dia. Dia macam kurang sikit dekat situ kan. Okay, and after that, after lepas tu kan, kita nak dapatkan dia punya apa kata macam apa eh, dalam berbayang apa istilah dia, reflect light. Dia punya, dia terkena buah apple ni, dia nampak reddish dekat situ. So kita akan ambil warna biru. Okay, tengok kan, dia akan nampak macam reflect. Ha, gitu. See? Ha, itu yang I masukkan. So dia taklah banyak lari kat situ kan. So kita kena be careful, jangan over sangat warna biru ni. At the same time kita kena masukkan dia ke dalam warna oranye. Lagi sekali teknik adapt, gunakan banyak air, tapi at the same time kena kita kawal. Lepas tu kita pergi kepada Chiku. Okay, cara yang sama. Okay, I akan fast forward video ni. Okay, so kita dah siap bahagian Chiku. Kita akan pergi balik kepada bahagian anggur. Okay, so kalau korang perasan dekat sini, dia masih lagi tak berupa macam bentuk-bentuk anggur tu kan. Sebab apa? Kita tak gelapkan bahagian yang sepatutnya digelapkan. Jadi kita kena gelapkan lagi. So kali ni kita kalau boleh gunakan brush yang agak kecil lah. Okay, agak kecil supaya korang boleh masuk bahagian yang detail-detail tu. Okay, so sekejap, saya cari dulu brush yang kecil yang sesuai untuk saya buat benda ni. Lebih kurang kecil macam ni lah. This one is very good untuk kerja-kerja detail macam ni. So kita kena tukar brush supaya tempat-tempat detail tu kita boleh terangkan lagi dia punya contrast tu. So part ni kita akan mula mendapatkan bentuk-bentuk anggur yang hilang tu disebabkan beberapa tindanan ataupun warna. Okay, so untuk mendapatkan bentuk tu, kita kena berani gunakan sedikit warna sahaja. Jangan terlalu banyak, warna. Kita kena gunakan sedikit air sahaja untuk dapatkan warna yang agak terang. Sebab kita kali ni bermain dengan pigment yang agak terang. So this one part kita kena very be careful lah. Okay, sangat berhati-hati sebab kita tak nak juga at the same times bayang-bayang ni menguasai anggur ni. Kita nak bentukkan dia
dia tak senang dan tak susah. Kita kena rujuk. At the same time, kalau kita dah tahu bentuk-bentuk anggur tu yang macam mana kita nak, kita boleh improvise, kita boleh buat sendiri. Sebab orang akan tengok yang ni adalah anggur. Okay, yang penting jangan lari terlalu sangat dia punya shape tu, sebab kita nak maintainkan shape yang biji-biji tu. So kalau kita dah dapat layer yang keempat ni kan, okay, so kita akan buat lagi layer yang kelima, layer yang keenam, seterusnya sampai bentuk dia memang cun, memang cantik dia punya bentuk bujur dia, nampak orang boleh nampak gitu. So kat sini bahagian ni gelap sikit. So kalau kita ada over sikit daripada segi air, buang, ataupun kita boleh gunakan jari. Nak lebih tertib lagi, kita gunakan tisu. Okay. At the same time, kalau kita nak lembutkan tone pada bahagian-bahagian yang kita nak lembutkan itu, gunakan air untuk kita buat pelembutan. Pelembutan. Okay, so part yang last kali adalah part pisang. Pisang ni kita kena berhati-hati. Okay, sebab dia banyak menggunakan warna yang agak cerah berbanding warna-warna anggur tadi dengan buah-buah yang lain. Okay, so bila warna yang cerah tu, korang kena berhati-hati macam mana kita nak gunakan tonnya dan sebagainya. Benda ni, okay, nak kata dia terlalu susah, tak juga. Cumanya kena berhati-hati. So bila mana bahagian subjek tu dia terlalu besar, kita akan automatically kena tukar brush. So brush ni besar sikit lah, dia jangan ambil brush yang besar sangat macam ni. Okay, besar macam ni je cukup. Okay, melihatkan kepada kekuningan pisang tu tadi, kuning yang kita kena mix ialah kuning yang ada sedikit saja warna merah, dan pastikan ni punya kuning ni lebih kurang macam ni. Okay, tapi jangan risau kalau kita nampak kuning tu terlalu terang sampaikan dia macam lari. Korang kena neutralkan dengan menggunakan air. Faham? Okay, so seperti biasa, part yang kita kena buat dulu adalah bahagian berbayang. So daripada bahagian berbayang ni, kita akan pergi soft. Okay, gunakan air. Okay, dekat bahagian ni. Lepas tu dekat bahagian atas ni, dia ada sedikit kekuning-kuningan itu. So bahagian yang bercahaya agak terang tu, kita kalau boleh sentuh dengan air. Macam tu. Okay, so kita ambil warna kuning kita dah bancuh tadi. So kita akan buat dekat sini. Area-area yang memang ada berbayang tu kita kena buat lah dulu. Macam tu. Okay, just macam slow-slow. Okay, dekat bahagian ni sikit. Okay, lepas tu dekat bahagian atas ni. Nampak tak? Okay, so okay, so kita tak nak berbayang lompat tu kan. Kita letak banyak air. Kita pusing-pusing-pusing-pusing macam ni. So dia akan nampak masuk dekat warna kuning yang cerah tu. Same goes with this dekat bahagian atas ni. Kita buat macam tu. Dia macam kita menyapu dengan menggunakan brush. Nampak tak? So dia highlight dia terang lah kat situ. That's why kita kena berhati-hati. The first layer tu kita kena cari highlight dia dulu. Okay, so dekat bahagian ni kan, dia macam ada warna hitam tu kan. Kita boleh gunakan kuning yang agak gelap dengan syarat jangan gunakan terlalu banyak air, cukup sikit saja. So kita akan create dia punya depth dekat situ. Okay, the next things is that dekat bahagian ini, so kita kena buat kuning dekat bahagian sini. Dan kita kena ambil air, kita dab macam tu. Gitu. Okay,
So the last one dekat bahagian ni. Yang ini paling jelas sekali dia punya contrast dia. So yang ini kita betul-betul agak gelap. That's why kita gunakan yellow deep tu tadi. And kita akan letak terus kat sini bahagian ni. Okay. Yang warna kuning ni kalau daripada segi shadow dia, kita jangan sesekali letak warna yang biru tu, takut nanti dia akan jadi warna hijau. So kita tak nak itu berlaku. That's why dia ada apa nama tu, kuning deep yellow tu. Tapi kalau kita nak menjadikan dia nampak agak macam contrast dekat bahagian ni, nampak tak? Kat sini dia gelap kan. Korang boleh campurkan sedikit warna keungguan. Makna kata tadi merah-merah tu kan, kita boleh sampur sikit dengan warna ungu untuk dapatkan part ni. Nampak tak? Ha. So part ni saya campur sikit warna ungu, warna merah sikit, warna kuning sikit. So kita akan dapat contrast dia macam ni. Gitu. Dia bukan oren tau, dia kuning. Tapi kuning dia kuning yang pada bahagian bayang. Okay, so lepas tu kan, apa yang kita buat, kalau kita dapatkan kegelapan yang sikit lagi, korang kena campurkan sedikit je warna biru. Sikit je, jangan terlalu banyak. Nah, part ni korang kena pandai tau. Dia sikit je, tak banyak. Dia tak nak kata dia ungu, tak juga. Dia macam kuning yang agak-agak masak dekat situ. Sebagai bayang ni. Okay. Nah, gitu. Okay, so lagi sekali, kalau kita rasa kita nak softkan dia punya tu, tak nak tone dia nampak melompat, kita kena ambil air. Jadi kita macam perlahan-lahan pergi ke arah cahaya. So dia akan nampak tone yang gelap, yang agak macam itulah, menarik kat situ. Nampak tak dia punya effect? Very nice kan. Sebab tu saya suka cat air ni, dia nampak realistik sikit lah. Walaupun orang kata dia punya teknik tu agak sukar sebenarnya. Taklah sukar mana, korang kena banyak praktis. Dia best sebenarnya. Okay. So dekat bahagian bawah ni, saya just dapatkan warna coklat. Lagi sekali, kalau kita nak dapatkan warna coklat daripada warna asas kuning, kita campurkan dengan warna hijau. Tengok eh, kuning ni kita ambil deep kuning, kita campurkan dengan warna biru, dia akan jadi warna hijau. Hijau ni pula kita akan campurkan dengan warna merah, so dia akan jadi warna coklat yang kita nak tu. So kalau dia terlampau macam merah tu, kita ambil warna kuning, kita pindahkan dekat sini. That's why dia punya tapak ni luas. Kita jangan stick dekat sini, kita pindah dekat tempat lain supaya kita akan nampak coklat yang kita nak tu. Okay. Nampak tak? So kita kena pandai lah kat sini. That's why kita kena macam main-main warna tu, masak-masak. Okay, so kalau tempat yang luas, lagi sekali saya suggest berus yang agak besar sikit supaya kita tak banyak makan masa untuk mewarna. Okay. Okay, so dah siap dia punya bakul ni kan. Okay, satu lagi benda yang saya lupa, iaitu daun dia. So yang ni kita terus touch up untuk yang kita akan dapat warna gelap. Kita dapat yang warna bahagian-bahagian shadow tu kan. Kita terus macam letak gelap-gelap sikit. Tu. Okay, cukup lah. Tak perlu nak tu sangat.
Tapi ada satu tempat tu, kalau korang nak buat finishing dia dengan begitu bagus lagi, nampak tak strawberry dia nampak macam terapung tu kan, korang boleh gelapkan bahagian tu lah. So kita balik kepada kuning tu tadi, kuning pisang yang gelap tu, korang kena boleh letak dekat bahagian bawah apa nama tu, strawberry tu, supaya dia tak nampak macam timbul. Sebab kita kena tengok berhati-hati, sebab certain things korang kena pastikan dia tak, orang kata, timbul, tak juga tenggelam. Dia kena ikut gambar yang kita ada tu. That's why imitasi adalah salah satu perkara yang sangat penting bila mana kita nak buat catan. Sebab catan ni adalah untuk kita melatih mata kita daripada segi penggunaan warna, daripada segi macam mana kita nak create dia punya texture, jalinan, semua, everything is very important lah to me. Okay, so kalau kita nak finishingkan dia, pastikan ada beberapa tempat tu kita boleh highlightkan ataupun kita boleh contrastkan lagi. Kalau kita rasa macam dia terlalu macam ringan dekat bahagian tempat-tempat yang sepatutnya gelap, kita boleh contrastkan dia. Contoh kalau kita macam nak contrastkan bahagian tepi ni pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita jangan usik bahagian yang dah sedia cerah tu. Kalau kita usik, maka musnahlah harapannya. Eh, nampak tak? Gitu kan. Okay, so korang boleh warnakan latar belakang dia untuk menampakkan putih-putih pada buah tu. Okay, boleh juga sebenarnya. Tapi part ni korang kena berhati-hati sikit, sebab yalah, korang kena macam warna dekat side dia. So macam mana kita nak buat benda tu? Okay, lepas kita bempas pulas buat benda ni kan, okay, kita kena gunakan warna yang berbeza lah daripada warna buah dan sebagainya. Dan part ni dia akan menunjukkan highlight buah tu. Part ni adalah part latar belakang. So kita kena banyak lari lah. Mana kata kita kena gunakan warna biru. Tapi sebenarnya saya takut nak buat latar belakangnya, sebab saya rasa macam dah cantik lah kat sini. Okay, sebab saya tiru bulat-bulat daripada gambar yang ni kan. Badak. Okay. Okay, untuk memahamkan korang lah, ini just takat tutorial je lah. Memang macam akan mendestroykan. Tapi now, safety dulu, kita kena buat dia punya meja. Meja macam tu dulu. Okay, baru kita warnakan dia. Okay, lagi sekali jangan gunakan bus yang agak kecil. Kita buat bus yang agak besar sikit supaya kita tak banyak buang masa untuk warna terbakar. So part ni kita kena berhati-hati sikit. Kenapa kita kena ada latar belakang? Sebab kita nak menonjolkan bahagian putih pada buah-buah itu. Nanti kalau dah siap, nanti korang faham apa yang I maksudkan itu. Jadi kalau korang tak yakin lah macam gunakan bus besar ni sebagai korang punya alat untuk mewarna latar belakang dia, bahagian yang dekat buah ni nanti korang gunakan brush yang kecil tu supaya dia tak terlanggar. Okay, nampak tak bila kita guna warnakan latar belakangnya, secara automatik highlight tu kelihatan. Itu yang I maksudkan tadi, highlight tu dia kelihatan. Tu yang kita kena bijak sana, bijak sini, bijak situ tu. Okay, so saya akan fast forward benda ni. So korang nampak tak apa yang dimaksudkan dengan contrast tu nanti? Bila mana korang buat latar belakang dia, korang akan nampak buah tu lebih appeal lagi. So kita pergi pula kepada bahagian bawah dia. So I akan gunakan warna yang hampir sama, tapi dia lebih kepada
kepada coklat-coklat gitu. So dekat bawah ni korang macam just pelengkap je lah, sebab kita tak nak nampak terapung-apung kan. So kita warnakan sajalah. Sebab tu kita kena berhati-hati bila mana tu. Sebab kalau kita menguasai cat air ni, sebenarnya dia ambil masa yang tak lama tau. Yang penting kita kena mahir. Mahir tu susah. Kan nampak tak? Okay, sebab bahagian ni kan bahagian pencahayaan. So dekat sini saya ringankan dia punya cat. Jangan over cat semua. Tapi bila mana pergi kepada bahagian yang bawah ini, kan kita kena gelapkan dia supaya dia taklah nampak, tak terletak. Kita kena gelapkan dia bahagian ni. Kan nampak tak dia macam ada shadowing tu kan. Kita kena letak ni. Okay. Gitu, cukup sekadar ini sahajalah. Kan. Okay. Tapi kalau kita nak kemaskan kita punya karya ni, kita letak masking tape. So kita akan warna dalam masking tape tu sajalah. Tapi untuk tutorial tak apa, dia akan jadi macam gini saja. Nampak serabut sikit tapi tak apa. Inilah yang dikatakan sebagai catan. Okay, catan ni kita jangan sesekali gunakan pen untuk highlightkan garisan tu, sebab dia akan jadi grafik. Okay, so catan ataupun seni halus, dia kena gunakan totally warna sebagai garisan-garisan yang tu. Lama kelamaan bila mana kita gunakan warna tu, garisan yang kita buat tadi tu dia akan invisible. So itu yang kita nak sebenarnya dalam catan. So garisan tu kita sebenarnya tak boleh tengok. Okay, sebab warna-warna yang kita gunakan itulah yang membentuk objek ataupun garisan secara semula jadi. Okay, ni part ni I buat dia smooth lagi dia punya tu, tak nak nampak sangat. Okay, but totally success lah saya punya teknik ni. Tak sangka dapat buat macam ni juga akhirnya. Sebab kertas ni dia kurang kualiti sikit, tapi at least korang faham lah macam mana mencatan. Inilah yang dikatakan sebagai mencatan. Kita gunakan cat air dan sebagainya. So kalau korang rasa macam korang macam nak detailkan lagi, okay, ada pilihan yang seterusnya, iaitu watercolor pencil, di mana korang boleh touch upkan dia punya bentuk tu lagi, nampak macam tak ada tu kan, rasa macam takut-takut jadi ke tak anggur aku ni apa semua kan. Korang kena pilih warna yang berkaitan dengan anggur tu dan korang boleh detailkan lagi lah. Tapi itu bagi orang yang memang tak geti nak handle berus, sebab dia sebenarnya cat air ni dia susah dia adalah handle. Kita pegang berus macam kita pegang pensel. Okay, kita jangan pegang berus macam ni. Ni salah. Kita kena pegang macam pensel. Okay, kita macam lorek guna pensel, tapi kita lorek ni guna cat. Gitu, tu beza dia. Okay, so saya harap apa yang saya ajar ni sedikit sebanyak dapat memberikan anda kata rasa nak buat juga at the same times. Tapi untuk korang kena ada gambar rujukan seperti ini di sebelah. Okay, dah tengok. Okay, dia punya bentuk, warna dan sebagainya. Okay, so kalau korang macam jenis yang tak pandai lukis, sangat senang. Ini lagi satu saya nak ajar. Print out gambar. Okay, hitamkan seperti ini. Kan, lepas tu korang tiru balik. Okay, dia punya apa nama tu, bentuk dia. Nanti dia akan keluarlah gambar yang macam ni. That's why dia punya bentuk ni accurate kan. Dia sama kan. Sebab saya gunakan teknik tekap sebenarnya. Kan. Itulah teknik saya. Okay. So dia punya proportion sama. Nampak orang kata tak lari jauh. Tapi kalau korang gigih sangat buat grid tu, memang buang masa. Okay. Jenis saya buat macam ni. Ni adalah salah satu cara korang lah untuk macam nak dapatkan bentuk lukisan yang kita nak buat tu lah. Aha, tu teknik je. Itulah pentingnya kalau kita tengok video tu sampai habis. Jangan tengok sekerat-sekerat. Kalau tengok sekerat-sekerat, korang tak akan tahu tau setiap apa yang dicakapkan dalam orang kata benda-benda yang berkaitan dengan seni ni, korang tak boleh skip. Korang kena tengok sampai habis. At the same time, tengoklah kalau macam time nak tidur tu ke, ataupun orang kata macam nak
nak tidur tu ke, tengok dulu macam mana orang buat dan dengarkan tips-tips yang keluar daripada mulut diorang. Sebab bukan senang tau nak macam cakap depan kamera ni sambil menyiapkan lukisan. Dia tak senang. So kalau korang rasa macam nak belajar betul-betul serius untuk mendalami cat air ni, korang kena dengar daripada A to Z. Itu cara dia. Okay, lagi satu, korang boleh berguru dengan mana-mana guru, tapi dalam bahasa Inggeris lah. Okay, sebab saya pun macam tak adalah nak kata berpengalaman sangat dalam cat air ni, tapi cumanya macam saya suka melihat orang macam mana dia melakukan cat air. Jadi saya cuba adapt, saya tiru, saya macam cuba orang kata macam saya tengok material dia, apa yang digunakan dan sebagainya. Itu adalah tips yang sangat-sangat penting sebagai seorang watercolorist ataupun kata sebagai salah seorang yang ingin mencuba. Okay, kita salah kita cuba benda yang baru kan. Jadi oleh itu, sekian saja tutorial saya yang agak panjang ni. Saya harap anda tak bosanlah dengan apa yang saya tunjukkan, sebab setiap apa yang saya cakap ni adalah adalah nota untuk menghasilkan cat air. Okay. Assalamualaikum. Bye.